Ini dia bahan-bahannya. 8 butir kuning telur, 8 butir putih telur, 180 gram terigu protein rendah, 1 sendok makan pasta coklat, 330 gram butter, 200 gram gula halus, 1 sendok teh pasta vanila, 1 sendok teh baking powder, 20 gram susu bubuk, dan 1,5 sendok makan coklat bubuk. Langkah pertama, kita masukkan butter ke dalam mixer. Butter ini akan kita mix dengan gula halus. Lalu masukkan gula halus semuanya. Jika gula sudah dimasukkan semua, jangan lupa diaduk ya guys. Tujuannya agar pada saat dimixer, gulanya itu tidak berterbangan. Butter dan gula ini dimixer dengan speed tinggi ya guys, sampai mengembang dan warnanya berubah agak pucat dan fluffy. Kurang lebih sekitar 5 sampai 6 menit, tapi disesuaikan lagi dengan mixer masing-masing ya. Setelah warnanya berubah menjadi pucat dan fluffy, kita turunkan ke speed rendah. Kemudian masukkan kuning telur satu persatu ya guys. Dan jangan lupa pada saat masukkan kuning telurnya itu dikasih jarak. Jaraknya sekitar 1 menit kurang lebih. Tujuannya agar adonan ini dapat beremulsi. Jika semua telur sudah dimasukkan, ini tetap dimixer terus ya guys, sampai semuanya tercampur rata. Lalu kita masukkan 1 sendok teh pasta vanila. Ini akan terus kita mixer dengan speed rendah sampai si pasta vanilanya ini menyatu dengan adonan ya. Kemudian masukkan tepung terigu. Ini saya bagi menjadi 2 bagian ya. Dan masukkan juga susu bubuk. Sama ini juga saya bagi menjadi 2 bagian. Dan jangan lupa ya guys, kita aduk dulu supaya tidak berterbangan. Lalu kita lanjut mixer tetap dengan speed rendah ya. Jika semua sudah tercampur, masukkan sisa terigu tadi. Terus dimixer dengan speed rendah dan masukkan juga susu bubuk sampai habis ya. Dan kita tunggu semuanya sampai tercampur rata. Dan jika semua sudah tercampur rata, kita matikan mixer, lalu sisihkan sebentar ya adonan ini. Kemudian di wadah terpisah, kita mixer 8 butir putih telur tadi. Ini kita mixer sampai mengembang aja ya guys, tidak usah terlalu lama-lama. Setelah putih telur mengembang, ini kita masukkan ke dalam adonan yang pertama. Ini saya bagi menjadi 2 bagian ya. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan sisa putih telur tadi.
sampai semuanya habis. Lalu kita mixer lagi sampai semuanya benar-benar tercampur rata ya. Mixernya tetap dengan speed rendah ya guys. Jika semua sudah tercampur rata, jangan lupa masukkan baking powder. Lalu kembali kita mixer ya. Jika semua sudah tercampur rata seperti ini, kita matikan mixernya. Lalu kita sisihkan 1/3 adonan yang nantinya akan kita campurkan dengan pasta coklat dan juga bubuk coklat ya. Nah, ini kita masukkan bubuk coklat. Kemudian kita masukkan juga pasta coklat. Ini kurang lebih 1 sendok makan ya guys. Lalu kita aduk terus sampai semuanya tercampur rata dan benar-benar warnanya menjadi coklat ya. Nah, ini warnanya sudah mulai berubah ya guys. Sudah menjadi coklat. Kita aduk terus sampai benar-benar menyatu. Setelah semuanya benar-benar menyatu, kita sisihkan dulu ya. Ini saya sudah siapkan loyang yang saya olesi margarin dan tepung terigu ya. Lalu kita masukkan adonan pertama yang berwarna putih. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit ya, secara bertahap. Dan kedua, kita masukkan adonan coklat. Ini juga kita masukkan setengahnya aja ya. Lalu bagian ketiga, adonan putih kembali sampai benar-benar habis semuanya. Dan yang terakhir, kita masukkan adonan coklatnya ya, sampai semuanya habis. Jika adonan semua sudah dimasukkan ke dalam loyang, ini kita hentakkan ya, tujuannya agar udara dapat keluar. Kemudian kita ulir, ini menggunakan garpu. Nah, ulirnya ini bebas ya guys, seperti apa. Finally, marble butter cake-nya sudah jadi. Ini cocok banget ya guys, dimakan sambil minum teh ataupun kopi. Silakan mencoba.